Halo semuanya, selamat sore, selamat bergabung kembali bersama gua Rikar Diri, channel Remora 28, and balik lagi di live streaming sore hari ini, dan kita bakal mainin Zoo Tycoon lagi guys. Dan buat kalian semua yang sedang berpuasa, semoga puasanya lancar sampai nanti buka puasa guys ya. Oke, guys, balik lagi. Selamat sore, Yardan Reginal. Halo juga, ada Nur Aziz Ilmu Fauzi, ada Rafa Rizky, Rehan Sumedang, Smiler, Reza Ramadhanu, dan juga Jun Skece sudah hadir pada sore hari ini, guys. Jadi kita bakalan mainin Zoo Tycoon lagi dan ngelanjutin perjalanan kebun binatang kita di Zoo Tycoon. Oke, kita lanjut aja dulu guys. Kita continue aja. Langsung saja guys ya. Ini yang masih semangat puasanya mana nih suaranya nih? Yang masih semangat yang tadi makan siang biar puasanya lancar sampai sore mana nih? Mana yang ngakunya puasa tapi ternyata ngemil siang tadi? Oke guys, kita balik lagi di Zoo Tycoon di Remo Zoo. Oke, di sini kita mau bikin apa ini guys ya? Kita keliling-keliling dulu kali guys ya. Halo, halo Slebew. Udah lemes nih bang. Aduh, biar lemes coba itu dulu. Apa ya? Bagusnya biar nggak lemes. Kita keliling-keliling dulu guys. Absen dulu guys, yang belum absen silahkan absen dulu. Oke, kita keliling-keliling dulu kebun binatangnya. Kita pantau-pantau dulu. Kalau udah lemas jangan dirasa guys ya. Emang itulah godaannya. Dan hati-hati jangan sampai lihat es kantong yang lagi seger-segernya keluar dari kulkas, itu bahaya itu guys. Biar nggak lemes makan bakso, betul. Tapi jangan ya, jangan ragu-ragu, silakan. Oke, kita ini lewatin area safari dulu guys. Waduh, ngepet sana sini. Sekarang nggak lemes tapi kayaknya bentar lagi. Jangan dirasain guys, tetap semangat, sebentar lagi buka puasa. Bang, baru tahu lo main game favorit gue. Wah, lu telat ya, sayang sekali, ini udah part kelima lu baru tahu. Oke, kita turun guys, kita lihat dulu. Kan kebetulan kemarin sudah banyak tuh exhibit yang kita tambahin ya kan. Nah, kita mau lanjut lagi nih bikin exhibit lagi. Ya kan? Tapi di sini mungkin exhibit yang kecil-kecil aja dulu guys. Kita bikin mungkin satu area gitu isinya exhibit kecil semua. Jadi pengunjungnya bakalan keliling-keliling di mini exhibit guys. Bagusnya di sebelah mana ya kita bikin ya? Ya baru di planet Zupek apaan, Bang? Yang baru di planet Zupek. Oh, yang baru ada slot. Terus ada fosa, itu luwak-luwak itu sejenis apa guys? Luwak itu sejenis apa? Terus ada juga babi, rusa, dan biawak, dan juga apa satunya? Gue lupa satunya apa. Pokoknya bakalan keren lah untuk DLC barunya Planet Zoo. Oke, di sini animalnya semua itu cukup happy, tapi ada beberapa yang gak happy. Nah, kita bakalan cari tahu kenapa dia nggak happy, guys. Nah, terus di sini, ini hippo juga perlu kita ganti exhibitnya nih, guys. Karena terlalu kecil, jadi harus kita pindah dulu. Kira-kira kita pindah di mana ya, bagusnya ya? Nah, bagusnya di sini. Di sini, ya kan? Karena kan hippo itu dari Afrika, guys. Jadi, sepertinya ini lokasi yang tepat. Bang, orang mana, bang? Orang bumi. Bang, lain kali main Minecraft. Oke, nanti kita coba main Minecraft juga. Tenang, tenang. Kita coba main Minecraft. Sama itu juga sih. Kenapa jadi gue banyak mainin game supaya gue tahu. Oh, ternyata gue cocoknya sama game ini.
Terus oh ternyata ini game ini asik juga. Selain tahu mana yang cocok sama gua juga tahu apa yang kalian suka dan apa yang asik dimainin, guys. Oke, berarti pertama kita pindahin dulu kandang hipponya, guys. Kandang hipponya langsung aja kita build zoo. Di sini kita langsung ke savana apa grassland ya? Rhinoceros, hippo. Oh, ini grassland bisa juga. Grassland ternyata bisa juga, guys. Di sini, ada yang besar nih, guys. Kalau di planet zoo, hippopotamus itu perlu lahan yang besar, guys ya. Jadi kita akan langsung aja kasih lahan yang besar di sini. Waduh, harus kita geser dulu, guys. Bikin kanguru, bang, bisa diajak interaksi. Oke, kita bikin kanguru juga. Tapi sesuai dengan yang gue bilang tadi, kita bakalan bikin yang mini exhibit nanti di area sebelah kiri, guys ya, di sebelah sini. Tapi kita ini dulu, kita taruh ininya dulu nih. Nah, pas. Oke, ini dia, guys. Kita akan pindahkan setelah ini kudanilnya. Baru mulai, bang. Wah, baru mulai, Rafka. Tenang, gak terlambat kok. Semangat buat yang di WIB. Yo, semangat. Kalau mau duluan bisa ikut waktu Papua, bisa. Silakan, tapi dosa ditanggung sendiri ya. Pahala nggak dapat ditanggung sendiri. Nggak apa-apa. Kalau mau ikut waktu Indonesia Tengah, Indonesia Timur juga boleh. Silakan. Tapi disarankan jangan ragu-ragu ya. Kalau Anda yakin, silakan. Nah, berarti ini kita pindahin dulu hipponya, guys. Oke, kita view animalnya. Kita select, kasihan dia. Nih, kamu bakalan kita pindah supaya kamu happy, senang, dan welfare-nya juga semakin baik. Kita pindah, guys. Bang, kapan Planet Zoo franchise mode? Franchise mode sebenarnya gue pengen saran juga dari pengen minta pendapat kalian juga nih, guys. Apakah di Rimba the Jungle itu kita sudahi saja? Jadi kalau misalkan kita sudahi, nanti pas kita main atau enggak, mungkin dalam waktu dekat ini kita main terus kita jadikan last episode. Soalnya kan belum closing tuh, nama-nama kalian juga belum terpampang. Jadi sayang kan. Jadi nanti kalau mau close yang Rimba the Jungle itu, gue pengen pampang nama-nama kalian, terus nama-nama keepernya juga. Nah, apakah kita end aja? Kalau dilanjut juga udah kayaknya udah cukup deh, guys. Jadi biar kita mulai franchise baru aja. Bang, usahain bikin zoo-nya sampai mentok sama batas pembuatannya. Oke, siap. Pokoknya ini kita bikin sebanyak-banyaknya hewannya, guys. Kalau bisa semuanya kita masukin. Di situ jam berapa, bang? Di sini hampir jam 5 di sini. Oke, ini hippo terakhir sudah dipindah, guys. Waduh, sayang sekali dia pindah. Tapi emang ini kan hippo itu kan cocoknya di kawasan grassland atau savana, guys ya. Kalau ini kan kawasannya itu kawasan ini, guys, tropis nih. Tropis atau apa ya, ini tropis atau temperate ya, temperate. Oke, ini berarti kita jual aja karena nggak mungkin kita kasih exhibit lagi di sini. Cukup luas ternyata, guys. Wah, ini kita bisa bikin mungkin 1, 2, mungkin 4 mini exhibit bisa nih. Mungkin bisa jadi 4 mini exhibit. Sore Alpha lah. Oke, jangan lupa absen sama like-nya dulu, guys ya. Jangan lupa sholat asar. Yoi, itu yang paling penting, guys ya. Karena puasa tapi nggak sholat asar gimana tuh? Nah, oke, di sini kita bikin mini exhibit. Kalian ada saran nggak untuk mini exhibitnya apa nih? Untuk mini exhibit kita mau hewan apa? Kalau yang kita mulai dari depan aja ya. Kalau ini kayaknya belum deh. Ini MacBGZ, krokodil, platypus, water snake, ular air. Ular air itu apa ya, guys ya? Mini exhibit bikin capucin, bang. Oke, capucin itu kalau nggak salah di sini ya, di tropical. Tropical pool, capucin, monkey capucin, tropical rock.
lemur enggak. Oh, ini di sini tropical tree. Oke. Okay. Di sini kira-kira bisa berapa ya? Kalau 4 bagus sih. Oke, okay, jadi biar banyak mini exhibitnya. Oke, okay, yang pertama kita taruh di sini. Langsung saja kita connect ke arah toilet sama ke arah sini, guys. Wah, salah. Harusnya jangan. Kalau misalnya kita mau kasih jalan di sini, berarti nggak muat nanti exhibitnya. Oke, okay, berarti coba kita connect ke sini aja deh, yang dekat. Customize petnya. Petnya ini kita, oh, bisa ganti warna pet juga, keren juga ternyata, guys. Oh, saya punya ide ini, guys. Gue jadi kepikiran, dinding juga bisa di ini, ada mural-muralnya juga bisa ternyata, guys. Oh, banyak sekali menu dindingnya. Mantap ternyata. Oke, saya punya ide nih, guys ya. Saya jadi punya ide. Eh, kenapa jadi di sini jalan diganti? Petnya kita kembaliin ke warna semula dulu, guys. Yang mana yang semula ya? Ya, nggak bisa dibalikin lagi, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa, guys ya. Bisa tambah tempat sampah juga ternyata. Oke, ternyata bisa nambah tempat sampah. Gue baru tahu nih. Tempat sampahnya bisa dipilih juga. Oke, mantap ternyata, guys. Bang, bikin taman dan patung. Halo, halo. Bang, udah lancar ya main Zoo Tycoon ya? Wow, udah lancar banget nih. Udah part 5, masa nggak lancar-lancar juga? Parah sih. Nah, coba kita tambahin lagi. Eh, nggak. Kita isi dulu, kita isi dulu. Kita isi dulu, langsung aja kita adopsi. Tadi Mon Kecap... Ini kenapa gambarnya Mon Kecapucin cuman ekornya doang ini? Kenapa cuman ekornya doang, guys? Wah, ini... White-headed capucin, tufted capucin, golden belly capucin. Yang mana ya? Ini mukanya ini nyolot banget ini. Hmm? Yang mana ya, guys ya? Yang ini aja deh. Ini mukanya Hah? Ini mukanya Congratulations Maggie, the topi antelope was born in Graceland. Oh, oke, okay. Melahirkan, guys. Adam. Nah, Adam ada buat betinanya nggak? Fiona, Jazzy, Oli, April. Oke, okay, April. Bulan depan April, guys. Berapa hari lagi kita masuk bulan April? Wah, ngomong-ngomong nggak terasa, guys ya. Tinggal 29 hari lagi Lebaran. Nggak terasa, guys. Oke, okay, udah masuk kah? Kita lihat dulu. Oke, okay, ini dia, guys. Monkey Capucin. Waalaikumsalam, Azim. Selamat sore, eh, yang belum gue sapa, halo semuanya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, pokoknya waalaikumsalam. Oke, bikin taman dan patung, white-headed capucin, bang. Eh, ini apa ini? Ini yang kita punya ini apa nih? Bang, ada hewan Indonesia belum? Hewan Indonesia, wait. Kalau hewan Indonesia itu masih belum tahu ya, ada apa yang udah kebuka. Cara mengetahuinya sih, kecuali kita bikin exhibit. Nah, kita lanjut ke mini exhibit selanjutnya. Selanjutnya apa nih, guys? Tropical rock, capucin monkey, sudah. Neko, kokaktus, Macau slot, trumpeter bird. Oh, ini bisa ada burung juga di sini nih. Ini bisa ada burung juga di sini. Tropical rock itu ada lemur, iguana, agoutis, monitor lizard. Nah, ini yang belum kita nih, guys. Arid pool. Ya kan, kayaknya belum ada kita nih. Jadi kita coba tambahin dulu arid pool. Oke, ini please bisa dong dikit ya. Mantap, kita connect ke sini aja, guys. Petnya ke sini sama di sini. Jadi kan ini bisa ada space lagi, mantap kan? Oke, langsung saja kita oke. Wait, exhibit animal. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam, Raditya. Selamat sore. Oke, kita langsung adopsi. Nah, di sini krokodil, ada Maggie. Mau yang mana nih, guys? Ayo, mau yang mana? Kalian pilih. Silahkan pilih. Platypus sebelum kebuka ya, karena kita masih level 33. Jadi masih ada 5 level lagi untuk mendapatin platypus. Padahal ini keren juga sih. Yang mana nih, guys? Ini Maggie ini apa sih? Hewan apa sih? Burung rangkong bukan sih? Bukan kayaknya deh. Ada water snake, ada krokodil. Krokodil sih oke juga sih. Krokodil ada apa aja? Oh, cuman satu. Oke, okay, kalau Maggie, Magpie Goze,
Ini cuma satu juga, water snack. Water snack ada dua. Wih, ada water snack yang warna hitam nih, guys. Nah, kalian mau yang mana? Bang, kalau masukin hewan ke exhibitnya biar sepasang-sepasang bareng, biar berkembang biak hewannya. Gue udah coba sih bikin exhibit yang mini ini sepasang-sepasang, tapi kenapa menolak gitu? Gue nggak tahu kenapa. Apa harus di-upgrade dulu ya? Mungkin harus di-upgrade kali ya. Magby, oke. Okay. Magby Goze. Nih ya, coba lihat. Ini gue masukin yang jantan dulu. Ini yang jantan. Nah, terus gue masukin yang betina. Mau nggak? Nah, kan your exhibit is now full. Coba, apakah harus kita upgrade? Apakah bisa di-upgrade, guys? Edit session. Oh, ini udah langsung sepasang. Ini udah langsung sepasang. Otomatis kayaknya. Nah, ini nih. Lucu sekali ya. Tapi sayang sih, exhibitnya kecil. Halo Evos DX Sasuke Albi, selamat sore. Bikin wombat mas, wombat ada nggak ya wombat di sini ya? Ada sih harusnya. Bang, soal burung elephant udah tahu belum cara dapetinnya? Belum tahu, gue belum tahu yang gambar dasi-dasi itu, gue belum tahu tuh gimana tuh caranya. Kalau kalian nggak mau kasih tahu, oke, nanti gue cari tahu sendiri gimana caranya. Buaya bang, please. Oke, buaya. Udah ya, magpie-nya sudah. Kita bikin lagi mini exhibit buaya. Buaya harusnya di sini kan? Kayaknya iya. Kayaknya kita perlu juga buaya deh, guys. Ini bisa lebih dari 4 ini kalau kayak gini. Ternyata mini exhibitnya bisa lebih dari 4, guys. Kayaknya kemungkinan bisa 6. Nah, ini kita lihat. Let's go. Mana buaya? Buaya. Buaya darat, freshwater crocodile. Sherlock. Wah, ngajak Sherlock belum juga apa-apa udah ngajak Sherlock nih, guys. Steven, Agatha, Tom, Phil, yang mana ya kira-kira yang bagus ini? Oh, ini kita bisa lihat ratingnya juga nih, guys. Ini 135, sama aja sih. Oh, ini bagus nih, Agatha bagus betinanya, 150. Terus ini apa ini? 35. Oke, ini kayaknya bagus deh, ratingnya bagus nih. Kita pelihara Agatha, terus Steven Chow. Tom Hardy, ini Cleo, Cleo minuman mineral. Ini pil, pil koplo. Eh, bukan, salah. Arid pool. Tadi yang Agatha itu betina kan? Yang jantan banyak nih, guys. 165 Tom Hardy. Oke, Tom Hardy kita masukin. Gak bisa. Ah, udahlah, guys ya. Nah, ini dia nih, guys. Oh. Ini buaya apa nih, guys? Buaya gerial kah? Atau buaya saltwater? Atau buaya apa ini? Bang, yang mini exhibit kasih ular anaconda. Boleh, ular anaconda juga kita kasih. Bang, besok bisa main Minecraft. Nggak tahu, nanti. Kita kan kalau random itu biasanya malam, tapi kayaknya ini yang malam gue bakal mainin dulu Transport Fever deh, guys. Kayaknya seru banget tuh Transport Fever. Saya juga lagi cari tahu dapetin Borneo Elephant-nya. Oke, nanti gue bakalan cari tahu dulu, habis itu kita live gue kasih tahu caranya. Kapan bikin kangguru mas? Oke, nanti habis ini kita bikin kangguru, kita lengkapin dulu yang mini exhibitnya ya. Jadi di satu area itu isinya mini exhibit. Ini buaya apa nih, guys? Gue tanya, ini buaya saltwater kah? Atau sinyulong kah? Atau gerial? Kalau dari bentuk moncongnya sih ada kemungkinan ini gerial atau sinyulong. Kalau saltwater kan moncongnya agak lebar, guys ya. Weh, berkelahi dong. Seperti biasa, kandangnya nggak logi. Ya, ini kan buat senang-senang aja. Maksudnya kalau misalkan mau itu apa tuh? The grass and leaves feeding station di grassland large run out. Refill, harus ke refill, harus refill dulu, guys. Apa itu? Coba-coba. Di exhibit. Oh, habis. Ya, yeah, oke, okay, oke. Okay. Kita refill dulu, guys. Ini pupnya kita bersihin dulu. Ada tai-tainya, guys ya, harus dibersihin dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suki-suki dai suki. Tunggu, tadi udah kita bersihin. Kita sekarang kasih refill dulu. Exhibit item. Nah, di sini kita refill dulu nih, guys. Kebetulan habis ya kan. Jadi wait, wait. Gimana cara sekarang gua customize pup exhibit item enrichment animal care. Nah, ini kita refill dulu. Kita refill dulu, guys. Oke, sudah kita refill, mantap. Ini ada bisa satu nih. Kita tambahin feeding station. Ini kandang apa sih? Oh, ini kandang rusa. Oke, kandang rusa berarti ini kita kasih vegetable aja. Oke, jadi biar banyak makannya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini masih bisa. Mantap. Naik level lagi, guys. Level 34. Bang, ada komodo nggak? Kalau nggak salah sih ada. Kemarin pertama kita malah masukin komodo. Bang, zebra udah ada. Aduh, zebra. Kayaknya zebra. Tunggu dulu. Ini makin banyak pertanyaan kalian nih. Gue bingung. Kayaknya zebra ada atau enggak, gue nggak tahu ya. Nanti kita coba lihat deh. Tapi kalau soal biawak, itu biawak ada deh kemarin di sini. Ada, guys. Bentar. Biawak itu di sini kah kalau nggak salah? Oh nggak, ini capucin. Kalau sebentar, ini ular. Ini ular kalau nggak salah. No. Gue geli, guys. Ular ya, ular sudah. Terus biawak. Oh, biawak belum ada kayaknya deh. Itu di tutorial. Nah, boleh nih kita tambahkan biawak Nile monitor. Kalau kanguru itu di mana exhibitnya, grassland apa savana? Nah, ini di sini berarti itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di sini deh. Nah, bener kan monitor lizard, boleh kita tambahin di sini. Supaya nggak terlalu banyak makan space, kita coba di sini kita mepet-mepetin aja, guys. Kita mepet-mepetin. Oke. Nah, kita langsung connect ke sini. Sama jalannya ke ini deh. Berarti mudah-mudahan masih bisa dua nih, guys. Kalau nggak bisa ya udah. Oke, di sini adopsi langsung. Nah, monitor lizard. Bener nih, guys. Komodo dragon. Langsung nggak pakai lama kita pelihara hewan endemik dari Indonesia. Ada Maggie. Ada Pen. Kita lihat dulu statistiknya. Ratingnya. Di sini 220, 300 Fabian. Bang, ini sampai buka nggak? Ya dekat-dekat waktu buka lah. Alligator snapping turtle bagus tuh, mas. Alligator snapping turtle, nggak tahu ya ada nggak di sini. Setelah saya cari tahu, dapetin dari franchise, bang, dari suatu misi. Ya, barusan saya cari tahu, bang, Borneo. Oh, oke, berarti kita harus main franchise. Mungkin di episode selanjutnya, part ini ya, part selanjutnya kita main franchise, guys, ya, untuk ngedapatin dan ngebuka si Borneon. Tapi ntar dulu, kalau buka franchise berarti kita mulai dari nol lagi dong. Tapi nggak apa-apa lah, guys, ya, demi melihat Borneon Elephant. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Oke, komodo dragonnya udah masuk belum nih? Komodo dragonnya Gayan. Ntar, ratingnya yang bagus yang mana nih? Kayaknya semakin kesini semakin bagus deh. Ini 200. Liberty, kita kirim. Oke, sip. Kita view animal. Nih, komodo dragon, guys. Hewan endemik dari Indonesia. Jadi kalau bedanya sama yang satunya itu lebih hijau, guys, ya. Jadi tekstur dan kulitnya itu sama seperti ini, batu-batuan ini nih. Yang di ini, batu-batuan ini. Kalau ini agak coklat. Emang komodo dragon warnanya coklat kan, guys. Jadi, wah, ini keren sih. Wah, mantep. Bang, tinggal di kota mana? Di bumi. Bang, harimau Sumatera udah ke unlock belum? Harimau Sumatera belum deh kayaknya. Dan dia harusnya ke franchise juga mainnya. Jadi agak susah dapetinnya nih. Tapi nanti gue lihat dulu apakah di franchise itu mulai dari nol levelnya. Kalau mulai dari nol sih ya udah, gak apa-apa ya kan. Demi liatin
harimau Sumatera, tapi mungkin gue main dulu ntar kalau udah level 35 baru deh sekalian kita lihat harimau Sumatera itu kayak gimana. Bang, bikin kandang gajah Sumatera. Bang, kalau bisa bikin eksibit khusus buat hewan-hewan yang hampir mau punah, bang, di Planet Zoo yang banyak pilihan hewannya. Di Planet Zoo, iya bener juga sih. Nanti deh kita coba bikin satu seri untuk hewan-hewan yang punah di franchise saya Planet Alien. Nanti ada juga tuh yang mau keluar game real life, kayak kita menjalani kehidupan gitu. Kalau nggak salah, Life by You. Jadi kita menjalani kehidupan kita di simulasi game. Keren. Kayak The Sims sih, kayak The Sims. Oke, kita lanjut lagi, kita bikin lagi exhibit selanjutnya. Ini tinggal dua lagi nih guys ya, tinggal dua lagi. Ini ada yang belum kah di sini? Semuanya sudah. Ini bus groove ini apa ini? Oh, ini burung. Numbat itu wombat bukan sih? Numbat. Tadi katanya ada yang bilang bikin exhibit wombat. Ini ya wombat ya. Kita coba aja deh. Masih bisa nggak? Ya, nggak bisa lagi guys. Nggak cukup. Ya, gimana dong? Nggak cukup lagi nih. Nggak ada space lagi guys. Waduh, gue pikir tadi bisa 4 atau 5 exhibit. Oh, ini kan kosong. Ini kosong nih guys. Tunggu. Wait, ini kosong. Ah, bisa kita hapus aja nih. Nggak guna juga kan? Kita jual aja. Nah, bisa kita bikin lagi nih mini exhibit. Oke, selanjutnya puasa nggak bang? Iya, insya Allah puasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bikin iguana. Iguana di mana? Bang, coba main airplane simulator. Iguana, tunggu. Tadi kan mau masukin wombat. Oke, wombat kita masukin. Ini ada DLC-nya bukan sih? Tunggu, ini ada DLC-nya nggak? Weh, kenapa balik ke sini lagi? Wombat tadi di sini ya, bus groove. Nah, ini kebetulan bisa di sini nih guys. Oke, nggak apa-apa, deket-deketan exhibitnya, biar connect. Jadi displaynya makin banyak guys. Ya, ini khusus area exhibit, mini exhibit. Langsung aja di sini kita kasih animalnya. Nah, koala. Siapa yang mau koala nih? Wombat apa koala? Ayo, silakan kalian pilih. Mau koala atau wombat? Nah, ini Radit udah bilang nih, bikin koala bang. Ayo, ada yang mau yang lain nggak? Ada mau yang lain? Exhibit lain? Wombat, koala, ini numbet apa sih? Numbet itu apa sih? Coba gue mau cari tahu dulu. Numbet. Hewan apa sih? Coba kita baca dulu. Numbet merupakan binatang simbol untuk wilayah Australia Barat. Tetapi sayangnya saat ini populasi mereka berada dalam status terancam punah. Oke, ditemukan dalam beberapa koloni kecil. Tunggu, kalau tadi malam itu ada. Nah, jerboa. Sama nggak sama jerboa? Bukan ya. Jerboa adalah binatang pengerat. Oke, karena yang ngevote wombat banyak nih, jadi langsung aja kita pilih wombat. Buat yang koala, mohon maaf ya, tapi tetap kita bikin kok koala. Nah, di sini ada common wombat, short and hairy nose wombat. Nah, common wombat itu yang ada di Planet Zoo guys. Tapi kelihatannya lebih bagus yang ini deh, common wombat. Ini short and hairy nose wombat. Ini apa bedanya sih? Ya udah, salah satunya deh guys ya. Kita pilih yang mana nih? Yang kiri apa yang kanan? Nah, wombatnya yang kiri apa yang kanan? Masukin hewan yang belum ada aja bang, jangan yang sama. Ya, kebetulan wombat kan belum ada. Wombat belum ada, terus koala. Koala kayaknya udah ada, nanti coba kita cek dulu. Kalau koalanya ada, berarti kita nggak usah bikin lagi koala. Nanti kita coba bikin yang lain lagi. Kan tadi tropis sudah, grassland sudah. Ini... ini grass. Ini apa ya? Ini wasteland. Wasteland itu Afrika atau Australia ya? Wasteland itu Afrika. Afrika, Australia ya?
kanan, oke okay, kanan. Nah di sini ada Oliver, kita lihat ratingnya yang paling bagus. 260 Lola. Tuh, Lola namanya udah namanya cantik ya kan, ratingnya juga bagus. Apakah sudah sepasang? Apakah sudah sepasang guys? Coba kita lihat dulu. Kita view, ini dia. Kayak kayak beruang. Wombatnya kok kayak beruang sih guys. Jadi wombat ini kayak kayak koala gitu, mirip koala, terus kayak mungkin pandanya Australia kali ya guys ya. Jadi kayak mukanya tuh kayak mirip-mirip koala gitu guys, cuman yang bantat gitu ya. Kalau koala kan kecil tuh. Terus kalau koala kan lebih banyak di pohon, kalau wombat ini lebih banyak di dalam tanah. Nah ini dia nih wombat, coba satunya mana. Kaman wombat. Halo, nggak tahu, selamat sore. Oke, selanjutnya ini wombat sudah coba. Sekarang tadi kan katanya koala, kalau koala itu rasanya sudah ada sih guys. Rasanya koala itu sudah ada. Ini kalau nggak salah. Oh bukan, ini falcon. Falcon ini, inikah? Tunggu, ini koala bukan sih? Oh iya bener, ini kayaknya koala nih guys. Coba kita cek dulu. Eh bukan juga, ini owls. Itu owls. Owls, owls, owls. Udah ada kayaknya deh. Tunggu bentar guys. Ini bukan, kalau ini tunggu cara, oh kita gini aja cara ngelihatnya itu, kita dari sini aja. Ping maintenance no no no. Oh ternyata di sini masih kotor. Nah ini wait bentar guys. Animal level, animal species. Nah, di sini nih kita cek dulu. Apakah ada koala? Topi antelope. Suri, alpaka, lesser sooty owl. Belum ada ya, guys ya. Kayaknya belum ada. Ini fossa nih yang bakalan ada di DLC baru Planet Zoo nih, fossa. Udah duluan ada di Zoo Tycoon. Bang, bikin exhibit burung hantu. Burung hantu sudah ada. Bang, bikin kandang snapping alligator. Sudah. Sudah yang alligator snapping turtle udah ada. Nah, yang koala nih belum ada, guys. Tuh, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada tuh. Ring-tailed lemur, smooth-fronted, white-headed capuchin. Nggak ada kan? Belum ada. Oke, langsung aja berarti kita bikin exhibit koalanya, mini exhibit ini masih bisa, mudah-mudahan masih bisa 2 atau 3 deh, ya kan. Build zoo, mini exhibit koala itu tadi di sini ya. Oke, ini koala kelihatannya masih bisa 2 atau 3 deh. Ini kayaknya bisa nih. Iya, kayaknya bisa 2 atau 3 deh. Nah, kita konekin dulu jalannya. Lalu kita langsung aja pilih koalanya. Di sini adopsi koala. Mana nih koala? Oh, udah kebuka semua guys untuk spesies koala. New South Wales koala, Queensland koala, Victorian koala. Kalau gue lihat sih kayaknya lebih bagus koala yang ini guys. New South Wales koala. Yang ini aja ya, kita adopsi yang ini aja guys ya. Bener bang, cara dapetin Borneo elephantnya cari dari franchise, saya barusan nonton. Cara dapetinnya kayak gitu. Oke. Okay. Nah ini Hubbard, biasanya paling ujung yang paling bagus nih. Tuh kan, kita pilih Pablo, tapi kalau dari gambar kelihatannya dia suka tidur guys ya. Dari semua gambar, ini aktif. Ini agak mendingan, ini juga suka manjat-manjat, ini juga masih, kayaknya masih ada gerakan-gerakan. Tapi ini tidur, Pablo si tukang tidur guys ya. Pablo si tukang turu, bentar, betinanya Misty. Oke, langsung kita view. Bang, subuh tadi sholat nggak lu? Sholat lah. Sholat, masa nggak sholat? Gue bangun malah jam 3:30. Jadi gue pengen live. Aduh, live apa enggak ya? Ah, udahlah. Gue habis subuh nggak pernah tidur, guys. Tidurnya itu nanti setelah jam 9 atau jam 10. Baru tidur. Bangun lanjut kalau misalkan bisa
lanjut ngonten. Nah ini dia nih koalanya, ya kan, dia sukanya tidur nih guys. Koala turu ya, si Pablo sukanya turu nih guys. Eh enggak, malah si Pablo, nah tidur juga kan dia. Si Pablo kayaknya lagi puasa nih guys. Ya baru dibilang puasa langsung bangun dia. Nah ini ya, ini kelihatannya dia puasa ini guys. Dia puasa banget deh di masjid. Wah. Tadi nggak ke masjid sih. Iguana mas, iguana. Wait. Kita lanjut lagi. Eh kenapa nih? Oke, iguana belum ada ya. Kalau kita lihat di sini iguana belum ada. Oke, boleh deh, boleh. Iguana. Tunggu kalau di depan sini. Oke, sip. Boleh. Untuk iguana berarti wah masih bisa nih guys, masih bisa. Tunggu iguana tuh di mana ya? Iguana di sini deh kalau nggak salah. Nah, bener di Tropical Rock. Jadi ini mix semua guys ya. Mix semua. Ada tropis, ada grassland, ada wasteland, ada macam-macam. Nah ini mungkin masih bisa satu nih guys. Terakhir di sini kita connect jalannya ke sini. Oke, langsung saja spesies gajah yang udah dibikin apa? Spesies gajah di sini baru cuman satu. Nah ini iguananya nih guys. Mau yang green iguana atau lesser antelian? Oh, jadi iguana itu cuman dua spesies aja ya guys ya. Cuman ada Grand Iguana sama Lesser Antelian Iguana. Ini sama kayak di Planet Zoo. Planet Zoo juga cuman ada dua. Oke. Minimum social groupnya dua. Oke. Conservation status vulnerable. This species is part of the original content. Oke. Bukan DLC ya. The feeding station habis nih guys. Wah ini harus kita refill. Kanan mas. Kanan. Bang gue mau curhat. Sedih kan? Waduh. Belum curhat udah sedih duluan, gimana tuh? Merak udah belum? Merak sudah. Santai Rafka, santai. Puasa ini puasa, santai. Oke, dia ada Alma, Holy, Pill, ada Muffin. Udah jelas ya guys ya. Masa kita pilih yang ratingnya kurang ya kan? Jadi kita pilih yang paling bagus lah ratingnya. Dan untuk yang betina Alma deh. Nah ini Alma ini kayaknya yang diadopsi sama Teguh Sugianto guys. Gue pernah nonton dia pelihara iguana yang namanya Alma. Jadi karena dia pelihara yang namanya Alma, gue akan pelihara juga. Oke, mantap sekali. Mari kita cek dulu. Kita cek dulu iguananya. View animal. Oke, ini dia guys. Oh, kenapa jadi tindis-tindisan gitu? Tidak boleh ya. Ini Alma. Nah untuk yang ini Gipsy, keren, cakep guys, mantep, mendesis dia guys. Oke, ilet-ilet banget lidahnya, mau ngapain dia nih, mau makan. Mantep sih exhibitnya, keren sih nih artworknya, keren ini artwork batunya, keren, gue suka. Flamingo udah, ya, flamingo, masa flamingo nggak kita bikin, ya kan haruslah. Tunggu, flamingo itu di sini bukan, ini oh di sini, flamingo ini bukan, platypus, Tasmanian Devil, wih, eh serius ada Tasmanian Devil, boleh deh, Tasmanian Devil itu kan hewan yang udah punah kan guys. Mana ya? Tunggu. Capybara, tapir, anteater, tortoise, flamingo. Oke, di tropical pool. Bisa nggak di sini? Ayo. Bisa lah, ayo. Please. Bisa, please. Oke, bisa guys. Nice. Possum belum itu. Jadi banget sampai mau salto. Jangan. Nanti gue taraweh soalnya kemarin nggak sempat. Oke, di sini... Ntar kita langsung ke animal, kita adopsi flamingos, the American flamingos guys ya. Ini kalau yang Amerika flamingos ini dia
ya di kawasan Afrika kalau nggak salah, dia di kawasan mana ya, coba kita lihat dulu, Karibian. Nah, Karibian, Amerika Tengah. Terus di sini kalau yang ini dia itu di mana tuh, of America, Afrika. Kalau ini dari Afrika guys ya. Nah, jadi kita bakalan American Flamingo. Kemarin kan di planet zoo kita di Fauna Land ada yang American Flamingo. Jadi kita adopsi aja nih. Ini kok ratingnya nggak ada yang di atas 200 ya. Jadi cuman ada yang ini olive sama yang peanut. Peanut kacang dong. Jantan. Jantannya cuman satu bar nih. Bang bikin kandang Mas Bro. Kandang Mas Bro udah ada, nanti kita lihat ya. Udah ada. Udah ada kok. Cayman, binturong, binturong sih. Binturong belum ada kita, guys. Masa hewan Indonesia? Ntar dulu, binturong udah belum ya? Coba kita lihat dulu deh, flamingo. Oke, ini dia, guys. Cakep ya. Cakep. Tapi sayang ini kolamnya terlalu kecil, exhibitnya juga terlalu kecil sih. Ini kasihan sama hewannya guys ya, karena dia nggak bisa roaming, nggak bisa kemana-mana, terus juga dia pasti bakalan stres dengan ya dengan apa area yang segini luasnya, nggak luas sih ini, pokoknya luasnya segini itu dia bikin 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 sumpek lah, bikin sumpek hewannya. Jadi kalau bisa sih bikin kandang flamingo tuh yang luas-luas lah, jangan kayak gini. Koala bang, please, koala sudah ya, nggak nonton tadi nih, pas dimasukin nggak ada nih, Evos DX Sasuke Albi, panjang banget lagi namanya. Tuh dijawabkan sama Dendut-Dendut, udah, koala udah. Kalau main franchise pengen live apa, dibikin playlist bang. Bagusnya menurut kalian gimana? Apa dibikin seri aja, gue upload aja atau gimana? Atau mau tetap live stream kayak gini? Bang, gak main Planet Zoo lagi? Main dong. Main dong. Cuman lagi break, sementara break karena ya Fauna Land kan udah masuki babak terakhir nih guys. Kemungkinan masih ada 3 exhibit. Siberian. Terus kemudian ada mungkin Sumatran Tiger, mungkin ya. Nanti tungguin aja. Sama terakhir itu area orang hutan. Nah itu udah masuki babak terakhir, makanya kan DLC baru keluar tuh. Sok banget bang Riker, sok banget. Nah oke, yang terakhir berarti apa nih guys, yang terakhir mini exhibit yang terakhir ini pas banget di area depan ya. Ini yang paling depan ini harus spesial guys hewannya. Ayo, menurut kalian apa nih? Gila monster. Ada yang lain gak? Yang lain yang menurut kalian di sini sangat-sangat wah untuk kita isi di bagian depan sini. Bikin seri aja bang, soalnya bang Rio suka lupa udah bikin. Oke deh kalau gitu, nanti gue coba pikirkan lagi gimana seriesnya ya. Boleh deh, boleh. Gila monster, anaconda, ular. Ada yang lain gak? Yang lain. Selain itu ada nggak? Merkat itu harusnya di kawasan Afrika. Anaconda. Waduh. Anaconda. Berarti anaconda di mana tuh? Anaconda. Snake. Tropical tree. Yakin anaconda? Exhibit pocong. Nggak ada harga dirinya ya itu pocong ya, dijadiin objek display di kebun binatang ya. Luar biasa sekali. Nanti deh gue bikin itu, bikin game judulnya pocong kebun binatang. Bukan kebun binatang pocong deh, kebun hantu. Kebun hantu. Jadi isinya genderuwo, banaspati, pocong, semua yang makhluk-makhluk halus kita bikin.
Jadi mereka bakalan di display di lagian lu ada-ada aja. Masa eksibit pocong, porcupin, porcupin, binturong. Binturong boleh juga. Binturong kayaknya belum ada deh. Coba kalau kita lihat dari sini. Sekarang kita coba lihat dulu. Kita coba lihat dulu. Wait. Belum ada kan? Binturong belum ada kan? Binturong belum ada kan, guys? Coba lihat dulu. Saking banyaknya nih, gue lupa apakah udah atau belum. Katanga, Indian, kayaknya belum ada deh, guys. Belum ada binturong. Ghost Park. Exhibit kuntilanak. Waduh, hantu-hantu di Indonesia udah nggak ada harga dirinya, guys ya. Luar biasa. Binturong aja deh, guys ya. Kebetulan gue juga suka sama binturong. Berarti binturong itu di mana nih? Binturong. Nah, ini dia. Bisa, please. Bisa nggak? Bisa dong, ayo, please. Bisa dong, please. Ya, tanggung banget. Tanggung banget, guys. Satu, dua. Nah, kalau gitu... Wait. Kita ke sini dulu deh. Nah, kalau ini bisa di-move... Dikit aja. Kalau di sini nggak bisa. Di sini bisa. Di sini... Ya, nggak bisa, guys. Nggak bisa. Ya, sayang sekali. Berarti ini harus di tengah. Kalau di sini bisa nggak? Nggak bisa. Edit pad juga nggak bisa. Ya, sayang sekali. Karena nggak bisa, berarti ini di tengah. Nah, binturongnya karena di depan ini nggak bisa. Kita taruh di... Wait, wait. Ini kita connect aja langsung ke sini. Nah, berarti binturongnya di belakang aja, guys ya. Mau nggak mau, gimana dong? Oh, di sini ada space nih. Nah, di sini aja. Tapi kawasannya kawasan Afrika. Kalau di sini bisa nggak ya? Coba sambil kita pilih exhibitnya di sini Tropical Pool, oke. Di sini nggak bisa, di sini juga nggak bisa. Apakah di sini bisa? Sayang sekali nggak bisa. Di sini bisa. Nah, di sini bisa, tapi bukan kawasannya, guys ya. Apakah di sini bisa? Nggak bisa juga. Di sini bisa kah? Nggak bisa. Di sini please bisa dong. Ya, nggak bisa juga, cuy. Nggak bisa, guys. Aduh. Bang, main Planet Zoo langsung bikin exhibit Siberian Tiger, bang. Oke, nanti tunggu setelah Faunalan episode kemarin itu nanti bakalan lanjut Siberian Tiger. Tenang, oke? Pasti kok Siberian. Siberian Tiger. Dan kalian tahu nggak di episode di series Borneo Mountain Park. Nah, kalau kalian belum pernah nonton, kalian buka aja di playlist itu ada yang Borneo Mountain Park, guys. Nah, Borneo Mountain Park itu terakhir episodenya kan gue bikin Siberian sama Bengal Tiger tuh. Itu rencananya gue pengen gabungin. Gue pengen pertemukan mereka jadi satu exhibit. Nah, apakah nanti di exhibit di area Tiger di Faunaland bakalan dipertemukan? Nanti lihat aja, guys. Gue masih cari cara juga supaya gimana exhibitnya itu bisa nyatu gitu, guys. Nah, berarti yang binturong ini... Aduh, kalau di belakang juga kasihan binturongnya, guys. Kalau di belakang juga kasihan sih. Di sini nggak bisa. Di sini juga nggak bisa. Tapi kemungkinan di sini bisa kalau kita edit padnya dulu. Nah, ini padnya berarti pad editor. Kita langsung ke pad editor dulu, guys ya. Pad editor. Nah, ini kita delete-nya gimana nih? Nggak bisa. Berarti kita ke sini, ke exhibit. Nah, ini untuk connect-nya, jalannya ini bisa. Nggak bisa. Berarti di move dulu. Di move dulu. Nah, ini kita mepetin aja dulu. Kita mepetin. Ini jalannya ke sini dulu. Nah, ini juga kita mepetin dulu, guys ya, ke ini. Bisa nggak? Bisa nggak? Please, please, bisa dong. Bisa, bisa dong. Nah, apakah masih bisa masuk nanti di sini? Coba
apakah makin luas? Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya bisa. Bismillah. Bisa dong guys, akhirnya. Akhirnya. Exhibit tuyul bang, jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi. Ntar lu didatengin, bentar, beneran sama tuyulnya. Bentar datang ke rumah lu ya kan. Ntar ada duit hilang, disalahin tuyul lagi. Nah akhirnya bisa guys. Akhirnya bisa kita pelihara binturong. Mana nih binturong? Oke, ini dia. Glenda Woody, kenapa namanya nggak ada nama Indonesia gitu? Kayak Ujang, kayak Aceng gitu, ya kan? Nah ini kebetulan si betinanya ini Glenda bagus, kita adopsi aja langsung, dan yang jantannya Woody guys. Oke, dua-duanya udah masuk, langsung kita cek. Oke, ini dia guys. Tapi kenapa kolam ya? Emang binturong itu suka berenang? Ya dia mau manjat-manjat guys. Hey. Malah berantem dong. Bang, bikin mini exhibit area ular. Nanti kita bikin. Oke. Ini dia, guys. Apakah dia bisa berenang? Sepertinya tidak, guys ya. Masa binturong berenang? Nah, terus kenapa kolamnya ini? Buat apa? Terus buat apa kolamnya? Ya kan? Lucu jadinya binturong kok berenang. Jadinya kan ini. Gerakannya cuma di sini-sini doang. Ah, sayang sekali guys. Oke, itu dia guys ya, mini exhibit akhirnya sudah memenuhi area depan. Kemungkinan di sini bakalan jadi area yang ramai pengunjung. Tapi ngomong-ngomong di sini ada space nih. Tanggung sih sebenarnya. Apakah bisa? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya syukur alhamdulillah guys ya. Di sini ular. Bisakah please? Bisa. Oh nggak bisa juga guys. Tapi mubazir sih ini, cukup lumayan luas. Ya mau gimana, sayang sekali guys. Oke. Zebra udah belum bang? Belum. Zebra, oh ya terakhir kita tutup dengan exhibit kanguru. Karena tadi katanya bikin exhibit kanguru. Untuk kanguru kita coba di area belakang sini. Semoga ada ya kanguru ya. Kanguru yang, nah, outback level 3, kita kasih yang besar atau yang medium ya, yang besar aja guys ya untuk kanggurunya. Nah ini kita taruh di sini. Wow, nice, besar sekali. Oh di sini bisa kita sebentar kasih dekorasi. Kita kasih apa ya, scenery, topiari deh guys kanguru. Oke, ada. Lah besar sekali guys, besar sekali. Berarti ini kita geser dulu, kamu kita geser dulu, kita geser dulu sedikit. Oke, terus kita pasang topiarinya tadi guys, kita pasang topiari biar makin bagus dekorasinya, sinerinya juga bagus. Oke, di sini langsung kita dekorasi topiari. Topiari mana ini, topiari? Nah kita hadepin ke depan. Nice, mantap guys. Kita connect. Jalannya kita konekkan ke sini. Lalu yang ini kita move ke dekatnya guys. Jadi sebelum masuk ke area kanguru nih, lewatin topiari dulu. Oke. Jadi kanguru area khusus guys ya. Nggak sembarangan boleh masuk ke sini, jadi harus lewat sini dulu. Oh, di sini bisa satu exhibit kah mini? Mini exhibit yang eritrok, maybe? Ya, nggak bisa guys. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini kita sudah bikin. Langsung saja kita adopsi kanggurunya guys. Adopsi mana? Kangguru masuk di mana nih? Nah, ini dia kangguru kita guys. Mau yang mana? Oke, silakan kalian pilih dulu. Kanguru yang mana? Mau yang antilopin kanguru, Eastern Grey kanguru, Red kanguru, Western Grey kanguru. Kalian suka yang mana nih? Kalau gue sih suka yang Red kanguru ya guys ya. Kenapa gue suka? Karena di Planet Zoo ada. Jadi ya gue sukalah sama Red kanguru. Nggak tahu kalau kalian suka yang mana. Atau mungkin kalau kalian
kurang suka sama Red Kangguru atau mungkin pengen coba yang lain, silakan kalian mau yang mana. Oke, kata Raditya itu yang Red Kangguru. Selain Red Kangguru ada lagi nggak? Red Kangguru, Red Berani beda. Oke deh, karena banyak yang pengen Red Kangguru. Oh, perlu kata Keno bisa dua-duanya. Apakah bisa? Nanti kita coba. Ada Clover, Kriton, Greg, Lulu, dan Andres. Karena kebetulan di sini ini yang ini pasangan Andres ini ratingnya juga bagus, kita langsung adopsi aja guys. Di fotonya dia pelukan gini dong, sama babiesnya ya, babiesnya aja ya. Kita masukin juga. Nah sekarang kita coba kalau di combine exhibitnya sama yang lain bisa nggak? Western antilopin coba. Oke, ini Lambert nih, si Santuy Lambert. Oke. Nah, ini Cleo, bisa nggak? Bisa dong. Bisa dong, guys. Ini Mongolia, oke. Dah, fix, ini mantep. Ternyata bisa digabungin dong, keren. Bang, mini exhibit dari ular-ular, coba. Nanti, untuk yang ular-ular nanti ya. Nanti. Nanti kita lanjutin lagi kalau yang ular-ular. Sementara ini kita masukin kanggurunya dulu nih. Kasih interaksi. Oke, siap. Exhibit item interaksi. Keren juga ya. Ini bisa buat elephant. Ini kangguru. Wow, feeding interaksi. Oke, satu. Kita kasih lagi di sini. Ini bisa nggak? Feeding aja ya. Berarti ini cuman buat ngasih makan aja nih yang tersedia. Oke, di sini juga kita kasih. Nggak boleh disemprot-semprot ya kanggurunya. Jadi emang khusus bisa dikasih makan aja. Nah, sekarang enrichment-nya. Enrichment di sini ada apa ini? Kangguru. Oke, kangguru. Mana yang paling tinggi levelnya, yang mana nih? Nah, ini Rustic Spinner Activity Center. Oke. Ini apa ya? Ini buat roll ball kah? Oke, di sini juga kita kasih. Di sini apa ya bagusnya ya? Rook Toys. Kangguru bisa sih, kangguru main juga ya ternyata. Kangguru main Rook Toys juga. Tapi yang mana nih? Oh, ini yang level 2 nih. Ada Road Stone Striker Rook Toy. Oke. Kita kasih. Kita kasih lagi di sini bisa nggak? Kangguru nggak bisa. Rhinoceros nggak bisa. Oke, nggak bisa. Tabletop nggak bisa. Ini bisa, tapi kanggurunya jadinya level 1. Tapi it's okay guys ya. Seenggaknya ya ada kolam-kolam gitulah, walaupun nggak ada semprot-semprotan, kolam-kolam. Paling nggak kolam-kolam lah. Kalau ini nggak bisa, ini kita kasih lagi. Apakah masih bisa lagi? Nah, ini bisa juga kangguru. Terus, oke. Ini yang paling penting guys. Soalnya kemarin itu kebanyakan kita lupa animal care. Supaya buat makan. Kangguru makan apa nih? Ikan atau daging? Atau nggak mungkin ya. Nggak mungkin makan ini. Daging sama ikan nggak mungkin. Bang mau jadi what? Bang, bagian kucing besar interaksinya sama kaca bang kayak harimau atau singa. Oke, boleh. Nanti kita tambahin. Bang, di Zoo Tycoon ada saudaraku nggak? Saudara kamu apa? Monyet. Maaf, bukan maksud. Sorry. Kita kasih makan kanguru. Oke, ini grassland, leaf. Ini daun-daun rumput-rumputan. Kita kasih sayur biar sehat juga. Dan terus di sini, nah ini ada nih. Semua animal. Oke. Kita kasih yang ini aja deh. Oke, guys. Mantap semua, sudah terisi kah? Apakah semua sudah terisi? Sudahkah terisi semua? Kayaknya sudah guys ya. Exhibit dekorasi aja nih, paling tinggal sedikit. Oke, yang Australia mana ya? Outback. Nah ini Australia. Ini kita kasih Outback Australia. Oke guys, mantep. Kita langsung view animalnya aja di sini. Alright, ini dia.
Magnolia. Bang, biasanya main Planet Zoo. Planet Zoo lagi break sementara karena lagi nunggu updatean terbaru. Paling cuman konten Fauna Land doang yang dilanjutin. Bang, terima sugi-sugi. Enggak boleh. Terima suki-suki dari suki. Enggak boleh. Coba interaksinya. Interaksinya, oh ya, tadi ya, interaksinya. Ini kita lihat, ini yang red kanguru, ini anaknya. Black Clover tadi. Ini yang Pantilopin. Pantilopin gak sih namanya? Tuh, dia lagi mainin tuh. Nah, ini dia interaksi sama enrichment-nya ini. Kalau ini, ntar kita coba yang ditendang. Gila, main tendang aja ya. Nah, sekarang kita coba yang interaksi enrichment-nya. Oke, di sini kita langsung ke sini aja nih, guys. Wait, di sini kita pilih dulu. Biasanya oke, kita panggil dulu. Sini. Let's go. Nah, ini kita kasih makan apa nih, guys? Rumput aja ya. Kan tadi dia feedingnya rumput. Kecil banget rumputnya. Nih, ayo, siapa yang mau makan? Yuk. Saya kasih makan rumput. Rumput segar nih. Ayo. Kenapa dia tiarap-tiarap gitu, guys? Kok dia ngepron-ngepron gitu? Lemes dia kayaknya deh, guys. Lemes dia. Jadi ngepron-ngepron gitu. Hey, sini. Mana ada yang lain? Kenapa cuma satu ekor? Sini. Hello. Hello, baby. Sini. Oh, kamu gak suka. Oke, kita ganti pakai apel deh, apel. Apel mau gak? Hello, sini. Gak ada yang mau, guys. Wah, sok jual mahal ya. Sok jual mahal. Sampai tolak pinggang dia. Bingung. Mungkin mereka ada di sekitar sini kali ya. Wait, kenapa mereka jual mahal sekali? Jual mahal sekali mereka, guys. Tadi ada feeding. Nah, di sini ada juga. Ini kenapa? Ini sampahnya. Waduh, nggak bener nih. Kandangnya logis. Di zoo kan hewan favorit abang apa? Masih tetap binturong, tiger, sama apa ya yang nggak ada di Planet Zoo itu apa ya? Tapi itu sih binturong, tetap binturong sama tiger. Halo, sini. Mana? Tadi gue di sini, dia kesana. Hah? Dasar. Ah, bener-bener nih kanguru. Tadi gue mau kasih makan di sana, dianya nggak datang. Sekarang pas gue di sini, wah, ini bercanda nih. Hewan kesukaan abang apa? Gue suka tiger, terus binturong, kucing. Walaupun kucing gue suka bandel, guys ya. Kebiasaannya suka berak di depan pintu. Suka berak depan pintu. Hey, tolong bapak bersih-bersih, ini sudah dua orang yang sini. Kenapa dia nggak mau makan, guys ya? Tuh kan pas gue pergi dia datang. Masih aja ngepron-ngepron tuh. Sorry telat bang. Nggak apa-apa kok. Kangguruin Ohio. Bang, mini exhibit daerah ular-ular bang, please. Ya, nanti. Coba sekarang kita lihat dulu welfare-nya semua. Apakah semuanya baik-baik saja? Untuk rumahnya semua sudah. Animal sosial di sini yang kurang. Ini apa sih? Gajah. Oh, oke. Ini kayaknya masih kurang di sini, guys. Kita adopsi lagi gajahnya deh. Karena masih kurang, jadi kita coba adopsi lagi. Apakah bisa dikombine dengan yang lain? Di sini sudah ada Sri Lanka, African for Sumatran Elephant. Langsung saja. Gak pakai lama, ini gajah Sumatera, guys. Ini adalah gajah kebanggaan masyarakat Sumatera dan Indonesia, guys ya. Oke, di sini pelian fiction tadi. Oke, ini langsung
kita langsung naik level sih. Naik level harusnya nih. Yoi, naik level. Bang, udah nikah belum? Belum, doain ya. Pertanyaannya ya, kucingku lebih parah, dia yang di bawah meja. Waduh, mendingan di bawah meja. Masih bisa enak tuh ya kan. Normal-normal aja sih kalau di bawah meja. Kalau di depan pintu, gimana coba? Sorry telat bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, di sini yang berbuka Retro Flamor, Mexican Jaguar, Mountain Tapir, Grand Anaconda. Sumatran Tiger guys. Apakah kita akan langsung pelihara Sumatran Tiger atau nanti saja? Hah? Akhirnya Sumatran Tiger level 35 terbuka guys. Incredible. Luar biasa. Sumatran Tiger guys. Oh my god. Sumatran Tiger. Waduh. Luar biasa sekali guys. Sumatran Tiger kebuka, hujan turun. Direstui bumi guys ya. Waduh, mantap sekali guys. Yang panas matahari, tapi ada yang lebih panas dari matahari, itu mulutnya. Aduh, makanya kalau gitu capek kuping dengar ocehan tetangga, rubah kucing, rubah kuping jadi spek rendah. Mantap guys. Oke, akhirnya kita ngebuka Sumatran Tiger dan di sini nambah lagi gajah Afrikanya. Oke, mantap sekali. Apakah langsung kita pelihara tigernya atau nanti guys? Langsung aja atau nanti? Nanti aja guys ya. Nanti aja apa sekarang nih? Nanti aja apa sekarang? Gue gak ingat juga, ternyata di level 35 itu adalah Sumatran Tiger. Dan kebetulan ini sandbox, jadi kita gak perlu challenge lagi guys. Jadi otomatis kebuka. Gas? Oke. Langsung aja kita bikin guys. Karena ini Tiger yang spesial ya. Ini tadi sudah yang gajah Sumatera ya kan. Tuh, gajah Sumatera agak warna abu-abu gitu guys. Nah kalau yang ini tadi Sri Lanka agak coklat. Jadi sudah ada hewan kebanggaan Indonesia. Sekarang muncullah Tiger guys. Dan gue harus bikin kandangnya sespesial mungkin untuk closing episode franchise part 5 ini. Kita harus bikin sebagus mungkin guys. Oke, yang pertama kita akan kasih dekorasi patung cougar, tiger mana nih, patung tiger mana tiger, jaguar, komodo, lion. Ini taman 2 mana tiger. Awas kalau nggak ada tiger, awas kalau nggak ada tiger ya. Mana tiger nih? Ah, nggak ada tiger guys, kecewa saya. Pakai ini aja deh, jaguar. Nggak ada tiger, jaguar pun jadi. Mana depannya? Nah ini. Oke, terus kita kasih ini konek. Nah, kita kasih topiari. Wah, kita harus dekorasi bagus-bagus nih kandang dari Sumatran Tiger guys. Nggak boleh kaleng-kaleng exhibitnya nih. Kita kasih fasilitas untuk menyambut tigernya. Kita kasih maskotnya dulu. Maskotnya di sini. Oke. Terus sebelah kanannya kita kasih apa ya yang bagus, coba kita lihat ada apa aja di Consension. Entertainment-nya nggak ada ya, interaksi sama tiger nggak ada ya, foto-foto sama tiger nggak ada ya, Macau doang. Souvenir, balon shop, jangan balon, souvenir,
beruang, tiger, tiger aja guys ya, jadi dua sekalian, why not ya kan. Bang, interaksi buat harimau Sumateranya pakai yang pakai kaca bang. Oke, siap. Nah, ini kita udah connect. Kita connect juga di sini. Kita wait. Gue mau connectin ini. Connect ke sini. Oke. It will be nice, guys. It will be amazing. Exhibit. Terus dekorasinya, dekorasi tadi fountain, fountain yang tiger ada nggak? Kalau nggak ada juga, aduh terlalu banget ya, masa tiger nggak ada? Lake sudah, topiary, oh scenery, scenery-nya itu tiger yang mana? Tiger yang mana guys? Savannah, grassland, oh tropical. Oke, masuk ke kawasan tiger nih. Mantap sekali ini guys. Mantap kan? Satu lagi. Sebelah sini nggak apa-apa. Makan banyak tempat. Ini Sumateran tiger nih bos. Sumateran tiger nih. Oke, langsung saja kita bikin topiarinya. Yang tiger ada nggak? Nggak ada juga. Terlalu, oh ini jaguar ada, tapi masa jaguar? Jauh ya masuknya ya. Oke, dan kita upgrade dulu jadi level 3. Bang, gua mau curhat sebelum baterai ha. Ah, udah habis, udah habis baterainya. Bang, interaksi buat dari masuk pakai kaca. Bang, lebih bagus harimau Sumatera atau Siberia? Tergantung sih. Tergantung. Kalau menurut gue sih Siberia ya. Siberia. Siberia tetap yang paling, menurut gue paling mantep tuh Siberia. Walaupun Sumateran Tiger kita harus bangga juga, karena Sumateran Tiger kan ya hewan yang berasal dari Indonesia kan guys. Tapi kalau dari menurut gue, Siberian tetap paling paling atas. Gue anak asing, gue anak Jamal. Halo Dava. Nah sekarang, wah udah mau habis nih. Ntar lagi habis. Kita kasih exhibit dari tiger. Mana tiger? Tiger, oke. Ini dia guys. Mantap sekali. Sampai habis tuh exhibit ya. Sampai habis lahannya. Demi tiger doang. Demi tiger doang. Oke, mantap. Oke, langsung aja guys. Adopsi animal. Tiger, mana tiger? The Sumateran Tiger. Ada Alvin. Ada Vivi. Ada Tom. Dan juga Jerry. Oh, enggak, Victor, bukan Jerry guys ya. Oke, langsung tuh, nggak pakai lama ya kan? Kalau lama, gue suruh berhenti nih, pilot helikopternya ya kan? Langsung pokoknya. Oke, kita langsung kasih animal care. Kita kasih makanan guys, kita kasih makanannya langsung level 3. Langsung level 3 guys. Kita kasih level 3, terus di sini juga kita kasih makanannya level 3 juga. Oke. Terus lu mau main? Main. Kok asik jamal gas kan bang. Oke. Terus apa lagi nih? Oh iya tadi masih ada satu animal care-nya itu di sini. Ada, oh enggak, cukup untuk tempat makannya udah cukup. Enrichment. Nah, enrichment-nya di sini ini ya. Tiger. Kita cari yang level 3. Ini bagus nih, pohon mantep, natural tree. Terus di sini pool ini perlu juga, kolam. But wait, yang mana? No, dia nggak perlu kolam. Rock toys, ini kayaknya ini deh. Oh nggak juga guys, sini aja deh. Nah ini nih, yang ada ikan-ikannya, mantep. Kita kasih interaksi.
sama di sini juga. Oke, mantep guys. Kita view animalnya dulu. Kita view dulu animalnya. Ini dia, gajah Sumatera. Nah, bedanya apa guys? Gajah Sumatera, gajah Sumatera sih. Harimau Sumatera sama harimau Bengal tadi. Wih, mantep. Harga game di Steam berapa bang? Harga game Zoo Tycoon kemarin waktu diskon gue beli 34.000. Nggak tahu kalau sekarang. Bang, aku telat. Nggak kok Muhammad Arya. Nggak salah lagi. Nah, jadi di sini kalau yang Sumatera itu dia lebih pekat orange-nya, guys. Orange tua. Tapi kalau yang Bengal itu dia kelihatannya lebih pekat yang ini sih. Kalau yang Bengal itu kayaknya kurang deh. Agak gelap, kalau yang Sumatera agak gelap. Nah, ini dia nih. Ini ada Tom, terus ada Vivi, ada Alvin, sama ada satunya Victor. Aduh, Victor. Kok namanya Victor ya? Alvin. Nah, ini sekarang coba kita lihat dari sini, guys. Nah, kita coba lihat dari sini. Space. Hello, sini. Tiger. Select animal. Nah, ini aja Victor nih. Victor lagi rebahan. Nggak bisa, mana sih yang lain? Nah, ini. Ayo sini. Victor, come on. Come on, come on. Sini, sini, sini. Oh, yang datang siapa nih? Alvin. Ini Alvin. Wih. Datang dong dia, guys. Oke. Angkat kaki kiri. Angkat kaki kanan. Oh, enggak. Dia nggak mau. Cuek banget ya. Tapi keren sih, guys. Akhirnya kita pelihara Sumatera Tiger, guys. Ke yang satunya lagi itu, lagi mainin rubbing pad. Next, ada Tom. Ini Alvin juga lagi mainin ini pohonnya, guys. Waduh, besar sekali. Bang, guna patung bangau itu buat mandi. Oh, buat mandi. Lah, gue baru tahu. Waduh, kita panggil Buggy dulu, guys. Oke, guys. Jadi, exhibitnya sudah selesai. Kita cek dulu statusnya, welfare-nya semua. Di sini, aduh, ini ada gajah belum mandi. Ini banyak yang belum mandi, guys, ya. Banyak yang belum mandi, ternyata. Terus banyak juga ini soal makanan kayaknya perlu di-refill. Kita perlu keeper. Keepernya masih kurang ternyata. Maintenance, restroom, animal variety, dekorasi, food, happiness, level, oke. Species dan habitat. Dan sosial, oke. Sosial grupnya semua sudah oke kayaknya deh, guys, ya. Nggak ada lagi yang kuning. Oh, di sini masih ada yang kuning-kuning. Tapi ya tinggal yang mini exhibit. Kemungkinan di situ harus kita tambah juga nanti. Di sini juga masih kurang yang hippo. Di sini juga ada yang kurang. Tapi sejauh ini sudah oke, guys. Jadi oke, ini dia guys episode kali ini. Kita selesai bikin exhibit dari harimau. Terus kita juga sudah habis bikin exhibit dari mini exhibit di area sini. Jadi udah cukup lumayan banyak nih, guys. Oke, guys, ya. Jadi kita balik dulu ke depan, kita panggil Buggy-nya mana nih? Kita balik dulu ke office depan, nggak bisa naik. Oke, bisa. Oke, nih guys, untuk episode kali ini sampai di sini aja dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin dan buat kalian yang puasa, semoga puasanya lancar sampai dengan buka puasa sebentar. Dan buat kalian yang suka dengan seri Zoo Tycoon, jangan lupa kasih like yang banyak dan juga jangan lupa kasih komen dan sarannya, guys. Oke, sampai di sini aja dulu seri Zoo Tycoon kita, guys. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nontonin. Sampai jumpa di next stream. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Remora, bye-bye. Selamat berbuka puasa, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you.